Hai hai semuanya. Nah, di video kali ini Mimin akan ngebahas sebuah video menegangkan yang sempat heboh dan viral. Video ini direkam oleh seorang pria yang sedang ada di rawa-rawa. Layaknya sedang mencari harta karun, pria itu tampak mencari sesuatu saat ada di dekat rawa. Dan ketika melihat gelembung yang bergerak, pria itu berkata agar tetap hati-hati dan waspada. Karena kepo dan penasaran, pria itu lantas melempar batu pada gelembung bergerak itu. Dan benar aja, seekor buaya imut yang haus kasih sayang tampak muncul saat dilempar batu oleh pria itu. Berbeda dengan buaya yang suka merayu para janda, buaya itu tampak ganas dan mengamuk saat dilempar dengan batu. Hai guys, kalau kamu berada di rawa-rawa guys, dengan kondisi air yang tenang begini guys, dan tiba-tiba kamu melihat ada gelembung-gelembung udara macam begitu guys, nah itu tuh gelembung-gelembung udara yang berjalan begitu guys, nah itu berhati-hatilah dan waspadalah guys, bahwasanya di dalam air itu ada predator yang bergerak guys, nah dia sedang menuju bergerak ke sini guys ya, nah itu tuh nampak kan gelembung-gelembungnya kan, itu tuh gelembung-gelembung bergerak gitu guys ya, nah seperti itu ya, saya akan coba ya predator apa yang ada di dalamnya itu ya, aku coba lempar batu guys ya. Menurut penuturan pria itu, hewan predator seringkali mengeluarkan gelembung yang bergerak saat di dalam air. Sungguh menegangkan ya kejadiannya. Bagi teman-teman yang suka main di sungai, segera menjauh jika melihat gelembung kayak gitu ya. Gimana nih pendapat kalian? Ada yang punya pengalaman menegangkan kayak gitu? Nah, itu berhati-hatilah dan waspadalah guys. Bahwasanya di dalam air itu ada predator yang bergerak guys. Nah, dia sedang menuju bergerak ke sini guys ya. Nah, itu tuh. Nampak kan gelembung-gelembungnya kan? Itu tuh, gelembung-gelembung bergerak gitu guys ya. Nah, seperti itu ya. Saya akan coba ya. Predator apa yang ada di dalamnya itu ya. Aku coba lempar batu guys ya. Nah, itulah dia guys ya. Nah, oke guys. Semoga bermanfaat. Terima kasih.